Sekarang soal cukai, pengecualian cukai bagi Utah. Betul itu universiti China, Malaysia. Saya kata apa dia? Apa dasar kita? Semua usaha atau yayasan untuk pendidikan, bukan keuntungan, untuk pendidikan, kita kecualikan. Mengapa lewat diambil tindakan untuk Utah? Kerana yayasan itu belum pecahkan di antara urusan syarikat perniagaan, komersial dan juga pendidikan. Jadi saya cadangkan dipisahkan. Ya. Tetapi kalau untuk bangunkan fakulti, untuk bagi pelajar-pelajar miskin belajar, untuk kecualikan tuition, kita kecualikan cukai. Bagi saya tak ada masalah. Cuma kita umumkan kerana kelewatan kita luluskan kerana Yayasan Utah belum pecahkan. Jadi baru-baru ini mereka beritahu, tak apalah, dia kata, bagi kita setahun kita pecahkan. Tapi sementara itu, tolonglah bagi pengecualian, bagi semua kelulusan untuk pendidikan dan untuk anak-anak miskin. Bila saya sebut anak-anak miskin, saya tak kira lah anak Cina, anak Melayu, anak India, Sabah, Sarawak. Dan anak miskin, kalau Melayu tolonglah. Ni kalau anak di Utah, anak Cina, tengok-tengok. Semua anak miskin yang kita bagi beasiswa atau bantuan itu hanya Melayu. Kalau Cina dia miskin, tak apa, biar dia miskin. Ni tak boleh fikiran macam ini. Sebab itu saya tahu ia jadi isu. Apa di kampung apa yang mereka sebut? Tengok Anwar, dia ikut DAP. Dan Cina yang kaya 83 juta ringgit tak payah bayar cukai. Melayu yang ada syarikat kecil kena bayar cukai. Ini kita tahu dakwaan palsu. Dan kita dalam politik harus kerja. Tapi saya yakin sudah. Saya sebut ini kerana ini jadi isu besar yang digunakan oleh pembangkang. Tapi saya yakin, apakah kita undur? No. Apakah kita akan tarik balik? Tidak. Kita, saudara, yakinlah. Kalau negara ini mau jadi negara yang boleh hormat dan kasih kepada semua rakyatnya, semua kaum, kerajaan ini akan tegas, akan melaksanakan apa yang telah kita janjikan. And no compromise.